Berikut adalah line-up perempat final Badminton Asia Team Championships antara tim beregu putri Indonesia melawan tim beregu putri Malaysia. Pertandingan tim beregu putri Indonesia melawan tim putri Malaysia akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, berlangsung di Court 2, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube Badminton Asia. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia akan dibuka oleh partai tunggal putri, yang mempertemukan Putri Kusuma Wardani melawan tunggal putri Malaysia, Karupa Devan Letshana. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Putri KW. Di partai kedua, ganda putri Indonesia, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan ganda putri Malaysia, Pearli Tan, Tina Ahmuralitaran. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di partai ketiga, tunggal putri Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan melawan tunggal putri Malaysia, Wong Ling Ching. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Wong Ling Ching. Di partai keempat, Amalia Cahaya Pratiwi, Rahel Alesia Rose, akan melawan ganda putri Malaysia, Tan Xingyi, Teo Mei Xing. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan di partai kelima, Komang Ayu Cahya Dewi akan melawan tunggal putri Malaysia, Siti Nur Syuhaini. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-0. Berikut adalah draw perempat final Badminton Asia Team Championships 2024 kategori beregu putri. Di perempat final, Jepang akan melawan China, India akan melawan Hong Kong. Sementara itu, Malaysia akan melawan Indonesia, dan Chinese Taipei akan melawan Thailand.